Dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Palu, pihak kepolisian Polda Sulawesi Tengah melalui jajaran Polres Palu rutin melakukan berbagai kegiatan sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan upaya melawan virus corona yang kian hari kian meresahkan. Salah satunya dengan menyampaikan himbauan Kapolri melalui selebaran kepada masyarakat umum. Seperti yang terlihat di Kota Palu, Kapospam Lebaran 2020, Pasar Manonda, Ibda Agus Subandono bersama anggotanya melaksanakan kegiatan pembagian brosur himbauan Kapolri untuk menggunakan masker kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, yang bertempat di Jalan Kunduri pada Selasa 12 Mei 2020. Adapun beberapa poin yang tertera di dalam brosur tersebut, yakni mengenai maklumat Kapolri dalam mencegah COVID-19. Di antaranya, yakni setiap instansi untuk menyiapkan alat pengukur suhu tubuh untuk senantiasa dilakukan pengecekan kepada setiap orang yang hendak melakukan kegiatan di tempat tersebut. Menyediakan hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga kontak langsung dengan orang lain, jaga jarak, tetap di rumah, dan senantiasa proaktif dalam melaporkan berbagai hal yang terjadi di lingkungannya menyangkut COVID-19. Selain membagikan brosur, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada para pengendara untuk memastikan kondisi kesehatannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim SWATV News melaporkan.